Kiut. Kiut kakak Milan, kiut. Tuh sama Pak Polisi, tuh Pak Polisinya tuh yang mau ngawal tuh. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar, tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hadir di acara Kobas pada tadi sore tentunya membuat kita semua para fan Leslar berbunga-bunga, karena kita memang menunggu mereka yang mengemas acara mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar. Dan yang paling menarik adalah usai mereka syuting taping di Kobas tersebut, ternyata Lesti dan Bilar makin mesra dan romantis banget guys. Bagaimana tidak? Berangkat bareng, pulang juga bareng, dan terlihat mereka begitu mesranya hingga awak media dibuat cute oleh mereka berdua tentunya guys. Ya, tak hanya emak-emak yang ada di dalam dan menunggu idola mereka yakni Lesti dan Bilar hadir di sana, tetapi para awak media juga turut serta menunggu kekiutan serta kebaperan yang diakibatkan oleh kehadiran mereka berdua. Tentu saja Leslar kali ini memang benar-benar sukses mencuri perhatian banyak orang, media, dan berbagai kalangan. Dari anak kecil hingga manula, ternyata sama-sama mengagumi cinta kasih yang tercipta di antara mereka berdua. Apalagi kegesrekan, kekocakan, kelucuan, serta mesranya mereka membuat hati para penggemar tak berdaya. Apalagi saat mereka usai di acara Kobas beramai-ramai, mereka dikerumuni dan nyatanya mereka sudah go public dan tak sungkan lagi ketika harus pulang bersama-sama. Ya, 6 menit udah sampai di rumah masing-masing. Tentu hal itulah yang semakin memperkuat tali kasih di antara mereka. Ya, karena hati mereka sudah semakin kuat mendekat jasmani dan rohani. Tinggal tahun depan memantaskan diri dan memantapkan hati menjadi pasangan sejoli yang akhirnya mengikat janji menjadi pasangan suami istri. Tentu hal itulah yang kita tunggu-tunggu. Dan momen saat mereka pulang bareng tentu membuat hati kalian semua dan kita yang ada di sini sama-sama auto baper melihat keromantisan mereka saat akan menaiki mobil bersama-sama dengan kelucuan dan kejenakan yang mereka persembahkan berdua. Tentu hal itulah yang menjadi daya pikat dan daya tarik mereka semua. Apalagi Lesti dan Bilar dikenal sebagai sosok idola yang santun dan menghormati daripada fan mereka. Tentu saja kita menginginkan mereka dan mendoakan mereka berdua nantinya benar-benar berjodoh hingga akhirnya hayat memisahkan mereka. Itu saja perkembangan terbaru dan pulangnya mereka dari acara Kobas yang bersama-sama
tentu membuat kita semakin yakin dan semakin semangat untuk selalu mendoakan hubungan mereka berdua langgeng hingga akhirnya ajal memisahkan. Dan ini adalah acara yang memang kita tunggu-tunggu karena Minggu dan Sabtu, Sabtu dan Minggu, artinya malam Minggu dan malam Senin, mereka tak bisa hadir bersama-sama di satu acara yang disiapkan oleh Indosiar karena si Dedek sendiri ada acara off air. Tentu saja kerinduan itu akan kita dapatkan di acara podcast Kobas. Jadi bagi kalian yang ingin menonton keseruan, kebabalan serta kegiutan dari mereka, tentu jangan lupa untuk pertama-tama subscribe channel kita ini, langsung share video kita agar semua sahabat kalian tahu perkembangan terbaru terupdate tentang hubungan Lesti dan Bilar. Dan tungguin kabar-kabar terbaru akan kemanakah hubungan dan akan kita arahkan kemana. Kalian tentu akan tahu sejauh mana, seberapa, dan sebagaimana mereka mempersiapkan hari esok mereka, yakni Lesti dan Bilar, yang tentu merupakan pasangan yang kita tunggu-tunggu dan idolakan untuk bisa bersatu sehingga menjadi pasangan terkocak dan viral di tahun ini. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.